Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Sentral Kampus yang tentunya pendamping kampus impian kalian. Oke, baik, untuk pada video kali ini saya akan membahas tentang daftar 20 perguruan tinggi negeri dengan penerima peserta KIP kuliah terbanyak. Nah, ini kabar baik bagi teman-teman yang kemarin SNBP kemudian mendaftar KIP kuliah di PTN ini. Ini adalah kabar baik untuk teman-teman yang berharap nanti entah itu dapat skema 1 maupun skema 2 di KIP kuliah 2023. Dengan harapan memang harus kita akui memang mungkin banyak teman-teman yang mengharapkan kalian diterima di SNBP dan kemudian kalian juga diterima di KIP kuliah dengan skema free biaya hidup dan free UKT atau SPP ya teman-teman. Nah, 20 perguruan tinggi ini ternyata adalah ada di luar Jawa ya teman-teman. Yang pertama di Universitas Malikusaleh dengan yang diterima di angka 1549, kedua di Universitas Negeri Padang di angka 1267, kemudian di Universitas Syiah Kuala di angka 1153. Kemudian dengan yang keempat adalah Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI di angka 1037. Next selanjutnya di nomor 5 ada Universitas Negeri Gorontalo di angka 1027, kemudian nomor 6 di Universitas Halu Oleo 1014, kemudian selanjutnya di Universitas Andalas di angka 878, kemudian dengan nomor 8 di Universitas Lampung di angka 860, kemudian di Universitas Tandulako, kemudian Universitas Negeri Makassar, dan di nomor 11 ada di Universitas Diponegoro atau Undip, kemudian Universitas Riau, Universitas Hasanuddin, Universitas 11 Maret, Universitas Brawijaya. Kalau di Brawijaya tadi adalah peringkat pelamar dan penerima terbanyak di SNBP, tapi di KIP kuliah nggak terlalu banyak ya teman-teman. Kemudian di Universitas 11 Sulawesi Barat, kemudian Universitas Sumatera Utara, kemudian Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, kemudian Institut Pertanian Bogor, kemudian yang terakhir adalah Universitas Trunojoyo Madura. Baik, itu adalah daftar 20 PTN penerima peserta KIP kuliah tahun 2023 terbanyak. Oke, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.